kan tuh. Oke, Kang Ferry sama Kak Desi tadi hari besok sudah puasa. Yeay, terawih justru ya. Gimana nih mungkin persiapannya so far? Persiapannya ya masih sama seperti tahun kemarin lah, yang pasti mempersiapkan fisik kita. Mudah-mudahan tahun ini bisa puasanya bisa lancar lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus juga udah dari seminggu kemarin ngingetin Abay bahwa masuk bulan puasa udah harus kembali puasa lagi kayak tahun lalu, ya kan bos? Iya, kata ibu kalau aku puasanya full sama kata ayah, kalau puasanya full aku mau dibeliin barang sekarang udah 40 kilo, sekarang udah 41, tapi tetap udah dibeliin. Tapi sekarang lagi mau dibeli. Gimana sih Kang? Langsung ditagi tuh Kang. Ditayangkan di seluruh Nusantara lagi. Aduh. Kenapa bos kok minta barongsai? Iya. Gara-gara aku suka aja. Iya, aku suka barongsai tante. Tapi perlu. Ya deh, aku beliin barongsai yang gede. Tapi tolong ya, nanti kalau habis main pulang memang harus menghasilkan minimal bawa duit lah. Amin dong. Maaf dong. Masa sendiri? Ya nanti saya teman. Kenapa dikasih reward kan kita sama? Ya kalau Abay kan memang senengnya kan. Barongsai, ondel-ondel, permainan-permainan seperti itu, barongan juga. Jadi dia tuh jarang banget minta apa-apa kecuali ya itu alat apa sih misalnya yang lain. Ya. Sebenarnya barongsai tuh dulu ada 4 apa 5 biji, cuma nggak tahu dia senang banget koleksinya. 7 ya. Ya doain lah, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin. Tapi bunda lagi beliin. Iya. Kasih reward biar Abay itu mau puasa atau gimana? Nah, sebenarnya sih dia gak dikasih apa-apa juga. Ya insya Allah sih puasanya tamat. Kalau puasanya tamat juga mau dikasih dengan ice sama. Mau dikasih apa? Dry ice. Yang 17 kilo. Jadi dia ini mainannya tuh gak kayak mainan anak-anak lain. Dia sebenarnya tuh kayak dry ice. Gambaran yang di pop itu. Ya, kayak gitu-gitu, kelereng. Lokal ya, Kang? Lokal, ya. Yang mursida-mursida dia, bahagia. Mungkin gak rasa kasih nama kabayan ya, jadi mainannya. Kang, ini Abay, ini cukup anaknya atraktif, energik. Ini yang memang akan kaji mau entertain. Gula dan tadi yang mau. Abay mau ikut syuting-syuting gak kayak ibu kayak ayah gitu? Mau. Oh mau. Bagus. Biaya persalinan waktu itu mahal kan? Bagus sekali duit. Jangan kamu kembalikan ke dalam modal ayahmu ini. Tapi sudah dapat tawaran belum sih Abay sendiri? Jadi gini, kalau Abay itu memang sebenarnya sama aku tuh gak terlalu dibebaskan untuk kerja kayak gini atau ikut syuting-syuting kayak gini. Aku batasin banget. Jadi aku lihat banget yang memang itu cocok dan sesuai sama dia. Misalnya kayak waktu itu, ya pertama kan memang aku gak membiasakan dia untuk gak terlalu menikmati akhirnya. Oh, panasan. Aku gak membiasakan dia untuk akhirnya nanti menikmati kalau syuting itu ternyata enak, dapet duit kayak gitu-gitu. Jadi aku benar-benar milih banget kalau memang itu baik buat Abay yang sekiranya gak akan mengganggu sekolahnya dia, terus gak akan mengganggu konsentrasinya, baru aku kasih. Ya karena tapi dulu yang paling pertama kali apa Abay itu syuting apa banyak iklan. Jangan disebutin mereknya, gak boleh sebutin mereknya. Disebutin merek. Ya, instan. Oh, gimana Bay, syuting seneng gak atau justru ketagihan atau? Ketagihan. Oh, ketagihan. Bisa acting yang kakak Bay? Bisa lah, selama jadwalnya pas. Boleh. Ada bersaing lah, kualitas nomor satu kita. Ada gak kesulitan gak sih Kak, apa memperkenalkan anak ke dunia entertainment sendiri? Kalau Abay enggak ya, karena memang dari kecil itu memang sama aku sama ayahnya sering banget dibawa kerja. Apalagi waktu dia masih ASI gitu, masih di bawah 5 tahun malah ya, masih balita banget. Itu memang selalu aku bawa kemana-mana gitu, termasuk ke lokasi syuting kalau memang lokasinya memungkinkan. Jadi membuat dia memang terbiasa dengan komunikasi, terus ngobrol, ngeliat lingkungan kerja sama orang-orang yang lebih gede gitu. Kakak dan Kades ini malam ini terawih pertama, apakah mungkin terawih di masjid bareng-bareng yang lain atau mungkin terawihnya cuma jamaah barengan sama keluarga aja? Biasanya kamu mau terawih ke masjid enggak? Mau, aku mau terawih sama geng-geng. Oh, kamu aku mau terawih sama geng-geng aku. Kan udah tahu kan. Jadi aku mau terawih sama geng-geng aku. Yeah. Jadi Abay itu punya komunitas lah kayak geng-geng kan ya, kayak komunitas lah di rumah itu kan. Teman-teman
itu ojek-ojek sama anak-anak di mabat kan? Oke. Jadi dia tahun ini terawih bener ya? Yang benar terawih. Pakai sepeda. Iya. Pakai sepeda terus sepedanya dikasih botol biar berisik dong. Sepeda dikasih botol. Jadi gimana terawihnya Kak Des dan Kak Fer? Ada dekat di dekat rumah ada mesin yang biasa abai sholat Jumat. Iya, mesin. Kafe sama Kak Fer apa? Kak Des itu mungkin di Bekasi selalu mengutamakan buka puasa ataupun sahur bareng gitu. Untuk sibuk apa? Sahur bareng sih yang lebih kita utamakan. Nanti buka puasanya sama itu sama Azra sama siapa? Sama Pipi. Enggak satu daun mau atau apa-apa nanti aja. Jadi dia memang kita kalau aku sih memang mengutamakan biasanya sahur bersama karena memang anak-anak kan masih dalam proses pembelajaran dalam puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau buka puasa biasanya ada kegiatan-kegiatan antara aku atau ayahnya, jadi nggak apa-apa. Atau biasanya sekolahnya abai juga ngadain kegiatan, jadi yang aku utamakan sih lebih ke sahurnya aja. Susah nggak nih bangunin sahur? Oh enggak, dia mau semangat. Semangat ya, kalau sahur semangat. Buka puasa lebih semangat lagi, belum beduk udah diem aja di depan es buah. Benar, Mbak. Iya. Dia lebih nggak rewel untuk nahan lapar sama haus. Aku lebih rewel sejujurnya, asli. Kalau menu makanan, menu makanan yang harus ada pas sahur dan buka. Tidak ada yang harus dari yang penting sayur, kalau aku sama apa itu yang penting sayur yang berkuah. Kalau Kades, kalau aku sih apa aja, karena aku bagian yang menyiapkan, jadi yang paling aku utamakan adalah seleranya anak-anak di rumah sama ayahnya. Buah. Semangka. Kalau Abah itu memang anak buah banget. Kalau Abah itu emang anak buah banget, jadi harus ada buah. Makan pun pakai buah, ya nak ya. Terakhir Kak, memaknai Ramadan tahun ini seperti apa? Mudah-mudahan insya Allah sih Ramadan tahun ini Bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Kalian di tahun-tahun insya Allah, amin. Dan juga mudah-mudahan anak-anak juga ibadahnya makin bagus, makin makin kuat ibadahnya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Full syuting kah? Terima kasih ya. Full syuting kan? Kalau saya selalu mencoba mengatur untuk bisa banyak bersama keluarga dan juga lebih sedikit fokus ke ibadah lah, mumpung Ramadan gitu kan. Oke, terima kasih.